Pemirsa, Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengungkapkan sejumlah rencana penyelamatan PT Garuda Indonesia. Chairul mengatakan CT Corp sebagai salah satu memegang saham siap menambah modal jika proses restrukturisasi selesai dijalankan. CT mengatakan saat ini proses restrukturisasi Garuda masih terus berlangsung. Hampir seluruh kreditur siap mengikuti proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU perseroan. Kendati ada beberapa kreditur dari pihak lesor belum sepakat, menurutnya tidak lama lagi proses restrukturisasi tersebut akan selesai, sehingga eksekusi penambahan modal bisa segera dilakukan untuk menyelamatkan Garuda. Tak hanya menambah modal, nantinya juga akan ada investor strategis baru yang juga akan masuk ke Garuda Indonesia. Diperkirakan investor strategis itu berupa maskapai.